Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal insana fi ahsani taqwim Summa radadnahu asfala safilin Illa alladhina amanu wa amilu salihati falahum ajrun gairu mamnun Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammadin sayyidil mursalin Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd Baya ayuhal muslimun Ittaqullah haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun فقال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة معاشر المسلمين رحمكم الله Senantiasa marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui melaksanakan segala perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya semata-mata tulus ikhlas mengharapkan ridha-Nya. Karena memang kita diciptakan oleh Allah untuk beribadah adalah dengan memurnikan ibadah kita semata-mata untuk mengharapkan ridha-Nya sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Bayyinah a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengabarkan kepada kita betapa ruginya orang-orang yang ibadahnya ketaatannya tidak dilandaskan dengan keikhlasan semata-mata mengharap ridha Allah. Dalam hadis beliau diungkapkan bahwa nanti orang yang pertama akan dihisab adalah orang yang mati syahid. Lalu Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang kau kerjakan di dunia wahai hambaku? Orang itu menjawab, aku berjuang dan berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid. Lalu Allah menjawab, kamu dusta. Kamu berjuang, berperang, mati syahid bukan karena aku, tapi karena ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Dan itu telah engkau dapatkan. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat untuk mencampakkan orang tersebut dan dilemparkan ke dalam api neraka. Kemudian orang yang kedua, orang yang selalu belajar dan mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmu dan ia memperdalam Al-Quran dan membaca Al-Quran. Lalu Allah tunjukkan kepada orang tersebut begitu besarnya pahala dan ganjaran nikmatnya orang yang belajar membaca Al-Quran dan mengajarkan ilmu. Sehingga orang tersebut dapat melihat dengan jelas kenikmatan tersebut. Lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, wahai hambaku apa yang kau kerjakan di dunia? Orang tersebut menjawab, aku belajar dan mengajarkan ilmu. Dan aku membaca Al-Quran karena engkau. Lalu Allah mengatakan kepada orang tersebut, kamu dusta. Kamu mengajar orang lain agar kamu dikatakan orang yang pintar. Kamu membaca Al-Quran bukan karena aku, agar saja kamu sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran. Dan itu sudah kau dapatkan.
Lalu Allah mencampakkan orang tersebut dan malaikat melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Lalu orang yang ketiga pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah orang yang diberikan anugerah rizki oleh Allah. Lalu orang tersebut menafkahkan hartanya dengan tanpa disisakan sedikit pun, semuanya diinfakkan. Lalu Allah tunjukkan pada hari itu kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa bagi orang yang menimfakkan hartanya, sehingga orang tersebut dapat melihat dengan jelas apa yang akan ia dapatkan. Lalu Allah bertanya, "Hai hambaku, apa yang kau lakukan di dunia?" "Aku menafkahkan seluruh hartaku dan bahkan tidak ada yang tersisa hanya untukmu." Allah menjawab, "Kamu dusta. Kamu menginfakkan hartamu karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan dan itu sudah kau dapatkan di dunia." Lalu Allah mencampakkan orang tersebut dan menyuruh malaikat untuk melemparkan orang tersebut ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Dengan peristiwa atau kabar dari Rasul ini, amalan-amalan soleh, amalan-amalan yang seharusnya mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah karena tidak diniatkan untuk mencari ridho Allah, bukan pahala yang didapat tapi justru murka dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Rasul pun menjelaskan melalui riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam oleh Umar bin Khattab, setelah beliau bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Segala sesuatu tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Ikhlas tentu sulit untuk bagi seseorang, tapi itu harus dilaksanakan. Ikhlas harus dimulai dari ketika niat, ketika pelaksanaan, bahkan akhirnya pun ditutup dengan keikhlasan oleh Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar amal-amal ibadah kita yang kita kira akan mendapatkan pahala, kalau tidak dilaksanakan keikhlasan, akhirnya kita akan mendapatkan pepetan kosong di akhirat. Nauzubillah min zalik. Pasal muslimin rahimakumullah, ikhlas merupakan satu rukun atau syarat untuk ditimpanya ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas memang sulit karena kita hidup di tengah-tengah masyarakat. Pujian suka datang, bahkan hinaan juga telah datang. Tapi bagi orang yang ikhlas, ada pepatah mengatakan, disanjung tidak melambung dan dihina tidak mati. Itulah prinsip orang yang berbuat karena mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Masal muslimin rahimakumullah, paling tidak ada empat urgensi atau pentingnya niat dan keutamaan dalam melakukan segala dengan keikhlasan semata-mata karena Allah. Yang pertama, ikhlas dalam beribadah dan bukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq. Fa'budillah mukhlishan lahuddin." Yang artinya, sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas dalam beragama kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Kemudian urgensi dan keutamaan ikhlas yang kedua adalah bahwa ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah kepada Allah selain daripada keimanan dan juga ittiba atau mengikuti sunnah Rasul. Allah berfirman, "Kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan shaliha wa la yusrik bi ibadati rabbi ahada." Yang artinya, katakanlah, "Ya Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu.
bahwa sesungguhnya Tuhanmu ada Tuhan yang esa. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan, dan jangan dia sekali-kali menyekutukan dengan sesuatu apapun dalam beribadah kepada Tuhannya. Surat Kahfi ayat 110. Kemudian urgensi dan keutamaan ikhlas yang ketiga adalah orang-orang yang hidupnya yang menjalankan agamanya dengan ikhlas akan terjauhkan dari penggelinciran yang selalu dihantui dan dibawa oleh sang setan atau iblis laknatullah. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyina lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang artinya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang ikhlas dalam menjalankan agamanya. Kemudian yang keempat, bahwa orang yang hidupnya selalu ikhlas akan selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu bersabda dalam hadisnya, "Innama nasarallahu azza wa jalla hadzal ummah bidu'i fiha bidawatihim wa salatihim wa ikhlasihim." Yang artinya sesungguhnya Allah hanya menolong umat ini karena orang-orang yang lemah, dengan doa mereka, dengan salat mereka, dengan keikhlasan mereka dalam beramal. Masyil muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu marilah kita selalu meningkatkan dan belajar untuk meningkatkan keikhlasan kita dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya lah semua apapun yang kita lakukan agar dihadirkan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul pun selalu menganjurkan kepada kita dengan doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu bisa mengingat-Mu. Tolonglah aku agar selalu bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, tolonglah aku agar Engkau perbaiki ibadah-ibadahku. Itulah doa agar kita selalu dianugerahkan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi min al ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu as-samiul alim wa aquli hadza astaghfirullah azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudziru ala dini kullih walau kalihal kafirun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها الحاضرون اعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ بنفسه
wasanna bil malaikati bi sibuka pusabdi qudsi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima allahumma salli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad kama shallaita 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim wa barik 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad kama barakta 'ala ibrahim wa 'ala ali ibrahim fil 'alamin innaka hamidum majid allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat allahumma ansur ummata sayidina muhammad allahumma aslih ummata sayidina muhammad allahumma jabur ummata sayidina muhammad allahumma ansur man nasaruddin wa hazil man hazalal muslimin rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal bagh ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru yadhkurukum was'alu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar.